Kenapa kita di sini? Nggak tahu nih, Kin. Loh, pasti ini kita disuruh masak, bro. Ya, udah tahu. Seperti biasa kan, Kin? Seperti biasa, kita kan memang ketukang masak, bro. Iya, Kin. Ini apa-apa nih, gaya-gayaan kayak gitu. Keren banget nggak nih, Sobat Miskin lihat tuh? Nih. Tunggu, ini kenalin dulu dong, nih. Oh iya, nih, Sobat Miskin nih. Tunggu. Sebagai apa ini? Nih, gayanya masa nggak tahu kayak gini, Kin? Gantengnya kayak gini, lihat tuh. Luar biasa. Popinya nih, lihat. Lala. Ini saya ceritanya mafia Itali, Kin. Mafia Itali. Ya. Kamu dendam sama saya yang kemarin. Dendam? Enggak juga, iya. Gina. Saya gaya kayak gini, kamu pengen. Gini. Ini mafia Itali mau masak masakan Eropa. Iya, betul, Sobat Miskin. Tapi ala Chef Miskin. Tetap. Ala Chef Miskin loh, ya, iya. Tuh. Iya. Kang, saya ini kenapa jadi Yakuca cabang Ciromet masih ini? Karena saya mau masak masakan Jepang. Asia, Rin. Iya, Asia. Cabang Ciromet. Oke, tiap dia dikasih tahu dulu dong bahan-bahannya apa aja. Bahan-bahannya yakin ya? Oke, hari ini kita mau masak chicken cordon bleu, Sobat. Wah, oh, chicken cordon bleu, kawan-kawan. Iya, nih. Luar biasa. Ini depan kita ada bahan-bahannya. Dari yang pertama ini ada dada filet, Sobat Miskin ya. Dada filet itu dagingnya aja. Dagingnya aja, dada. Iya. Lalu di sini juga kita ada sosis, Kin. Sosis. Nah, nanti untuk dalamnya kita ada keju. Keju iris nih, atau keju slice seperti ini. Lalu ada ini untuk masih untuk dalamnya kita pakai bayam, Kin. Bayamnya ini kok layu gini sih? Ini layu karena kita udah di rebus dulu ya, Sobat Miskin ya. Rebus sebentar. Lalu di sini ada gula merah, Kin. Lalu ini ada kentang juga, Kin. Oh, itu kentangnya juga ini kayaknya udah direbus ya? Iya, betul, Sobat Miskin. Ini udah direbus. Bentuknya seperti ini atau disebut wedges potato. Wedges potato, atau betul. Atau seperempat, seperdelapan. Dari satu bulat, kita bagi delapan ya, Sobat. Ya, baiklah. Setelah nah, ini, itu ini tomat, ini keriput juga sama. Ini sudah direbus ya, Sobat Miskin ya. Oh, jadi direbus sebentar nanti kita. Oh, jadi gini-gini nih. Direbus, ini disobek dulu. Disobek ini. Iya. Direbus biar memudahkan nanti dibuang untuk ini ya. Untuk membuang kulitnya, Kin. Betul sekali, Kin. Oh, pinter, ganteng kamu, Kin ya. Iya, tuh. Saya memang ganteng dari lahir. Oh, wah, luar biasa. Terus ada ini, Sobat Miskin, ada bombay sama jahe. Lalu ada vegetable. Atau sayurannya kita ada wortel, buncis sama jagung. Ini juga sudah direbus, oh, Kin. Oh gitu, iyalah biar memudahkan. Memudahkan, ya. Betul. Ini apa ini? Nah, kalau ini sebutnya oregano. Oh iya, betul-betul. Oregano atau herbs. Wanginya, Kin ya? Wanginya Eropa banget. Iya. Magnifico. Karena biasanya Sobat Miskin untuk makanan Eropa sana, menggunakan untuk bikin saus atau marinasi menggunakan herb seperti ini, ya, Kin. Itu ada wajibnya ya. Iya, betul. Nah, selain ini, itu juga ini telur. Ada telur. Telur untuk apa, Sobat Miskin? Untuk panir. Iya, untuk merapisi ini. Merapisi ya. Ada telur, ada tepung terigu biasa dan juga tepung roti ya. Tepung rotinya, betul, Kin. Baiklah. Nah. Dan juga jangan lupa air. Air untuk membantu. Iya, membantu apa ini? Membantu masak dong, Kin. Oke, saya bantulah. Boleh, Kin. Ini nama kamu siapa? Kenalin dong saya nih. Siapa namanya? Don Misnan Makaroni. Kin Sakurata-san. Pertama-tama nih, Sobat Miskin, kita olah si apa ya? Ayam ini. Ayamnya dulu kita gulung dulu deh, Kin. Iyalah, boleh lah. Kita pakai garam ya. Pakai garam dulu ya, Sobat Miskin ya.
Nah, terus, ay, luar biasa. Yeah. Itu tetap harus pakai gaya. Tetap, ya, benar-benar. Di apa? Dioles-oles. Dioles, diratakan ya. Kita kasih seasoning. Menghayati sekali saya ngoles-olesnya. Betul, betul, Kin. Side A, side B-nya juga ya, Kin, ya. Iya, ini pakai merica. Merica bubuk. Iya, ngeri. Jangan lupa sebelahnya juga, Kin. Oh, iya, lupa. Iya, dong, sebelahnya juga. Nah. Nah, pokoknya dimarinasi dulu ya, Pak, ya. Betul sekali, Kin. Saya panggilnya Don aja, ya. Don aja, nggak apa-apa. Iya, gila lu, Don. Lu sih meleng aja. Oke, udah gini gimana nih? Kita masukkan ini sosis, Kin. Boleh sosis sama keju juga bisa nih. Keju dulu ya, Sobat Miskin ya. Ces, okay. Dibuka. Nah. Digini, simpan gini, Pak. Iya, betul. Oh, nah. Baik, lalu bayam, Kin. Oh, bayam. Oke. Okay. Bayamnya dulu masukkan. Nah. Bayamnya dibeber-beberin gitu. Iya, diratakan dengan si kejunya. Semuanya aja nih, Pak. Setengahnya aja, Kin, lah. Setengahnya aja, Pak. Iya. Yang banyak-banyak. Nanti batuk. Iya. Sip, bagus, Kin. Nah, setelah itu baru kita masukkan si sosisnya, Kin. Sosis. Betul. Oke, boleh langsung aja gulung, Kin. Digulung. Ulala. Set. Tuh, lihat ya, Sobat. Gini. Ya, ini caranya, Sobat Miskin, ya. Tarik. Set. Nah. Gulungnya. Lalu diterusin sampai habis. Sampai mentok, Kin. Ih, cakep banget, Kin. Keluar angkasa. Sambil nunggu, saya bantuin Sodikin untuk ngocok telurnya dulu nih, ya, Sobat Miskin. Tapi lebih baik sambil nunggu ini, digoreng aja dulu kentangnya, Pak. Kentang dulu ya, Kin, ya? Iya. Iya, betul lah, yuk, Kin. Udah itu udah panas. Sudah kan? Panas juga, Kin, ya. Iya, ini udah suhunya udah pas nih, Kin. Udah dibakar pakai api cemburu. Nah, Sobat Miskin, kita goreng kentangnya ya. Iya, Pak. Awas, Kin, nih, Kin. Bahaya ini. Bahaya nih, Kin. Bahaya nih. Aman. Kita tambah kecepatan, Kin. Kita tambah kecepatan. Tuh lihat, Sobat Miskin. Kalau minyaknya sudah panas, begitu kita masukkan, langsung ada apa ini? Langsung ada bui. Bergejolak. Wah, bergejolak. Nah, itu kan bisa sambil matang. Ini sambil menunggu, Kin. Sambil menunggu. Kita ngapain nih? Ini kesini dulu dong, Kin. Oh, tepung kering dulu. Nah, urutannya seperti ini ya, Sobat. Tepung, kocokan telur, lalu ini ya. Baiklah. Nah, ayo, Kin. Iya, tepung terigu. Oke, cakep banget, Kin. Ini masuknya ke sini. Betul, ke kocokan telur. Diratakan dulu. Iya, ratakan. Hampir sama kayak nama kamu tuh, Kin. Iya, diratakan. Oke. Nih. Lanjut ke sana, Kin. Langsung ke tepung panirnya. Iya, tepung rotinya, Kin. Nah. Baiklah. Seperti itu, Kin. Ih. Sampai ketutup ya. Kalau misalkan untuk Sobat Miskin, satu kali tepung roti masih kurang, bisa masukkan lagi ke kocokan telur, lalu kembali lagi ke tepung rotinya lagi, Kin. Boleh lah ya, iya. Kita cobain lagi lah ya. Biar lebih tebal gitu loh, Kin. Iya, biar lebih kenyang, biar 2 hari, 3 hari ke depan kita nggak usah makan. Wah. Wur, ke sini, udah. Oke, Kin. Woi. Ini udah bagus sekali, Pak. Ini udah cantik sekali, kan. Lihat nih, Sobat Miskin, tuh bentuknya ya. Mm-mm. Bentuknya sudah bulat, panjang ya. Iya. Oh, no. Nah, sambil menunggu nih, Kin. Ini di giliran selanjutnya. Iya. Siap di situ ya. Bantu saya, Kin, untuk sambil ini nih, memotong bawang bombay, Sobat bawang Miskin bombay. Ya. Baiklah. Untuk bikin saus dan juga untuk tumisan vegetable-nya. Oh, baiklah. Brunoa ya, Sobat Miskin ya. Brunoa gimana caranya nih? Kasih tahu, kan, Kin. Setengah bombay kayak gini. Iya. Gini. Kita potong kayak gini dulu nih. Nah, seperti nggak ini usah ya. Jangan sampai habis ya. Jangan sampai putus, Kin. Iya, kenapa? Karena kalau sampai putus, apalagi putus sepihak, wah, sakit hati, Sobat Miskin ya, enggak? Nah, ini Sobat Miskin ya. Potongan brunoa. Iya, jadi semi-semi kotak-kotak kecil ya. Semi kotak kecil, betul, Bruno. Lalu tinggal di Ya, dipotong aja. Seperti tuh, itu, kan, Kin. Keren, kan? Jadi untuk efisiensi, daripada kita mengiris dulu, lalu kita cop efisiensi waktu, Kin. Betul sekali. Nah, ya, kita sisihkan dulu. Simpan dulu di atas cutting board. Terus ini jahenya mau digemalain, Pak? Jahenya jangan lupa dicuci bersih, lalu kita geprek aja, Kin. Geprek aja? Tapi diambil segimana semuanya? Enggak lah. Potong dikit aja, Kin. Segini aja? Iya. Ini jahe untuk
sausnya ya, cukup. Sobat miskin. Satu ginilah. Iya, satu ruas jari. Anda udah belibet ya ngomongnya. Iya, ini biasa nih. Digeprek aja kayak gini, Pak. Geprek aja, Kin. Ceret. Ceret. Nah, udah. Nah, seperti ini sobat miskin ya. Nah. Supaya nanti pas ketika ditumis ada keluar wangi dari si jahenya. Nih, sobat miskin ya, lihat warnanya sudah bagus nih. Iya, nih Kin. Oke. Nah, setelah itu sobat miskin kita lanjut nih. Chicken cordon bleu yang tadi dada fillet udah siap. Minyaknya sudah panas. Tapi apa ini, kecilin Pak? Kecilin dulu apinya, jangan sampai terlalu panas, Kin. Kenapa? Kenapa? Soalnya nanti gini, Kin. Kalau misalkan terlalu panas, luarnya luarnya sudah matang tapi dalamnya masih mentah. Oh iya, betul. Untuk sobat miskin juga seperti itu ya, untuk menggoreng. Bahan-bahan yang menggunakan tepung roti diusahakan minyaknya sudah panas lalu dikecilkan ya. Ya, apinya kan, lagian itu kan ayam ya, Pak ya. Iya, ayam. Kalau ayam itu emang harus wajib. Harus matang loh sobat miskin ya. Wajib matang. Beda kalau sama daging merah seperti daging sapi merah. Itu enggak apa-apa, misalkan setengah matang pun bisa. Wih. Kita masukin. Tuh lihat sobat miskin. Wah. Cantik ya? Iya dong. Nah, sambil menunggu, Kin, bantu saya lagi dong, Kin. Apa lagi dong, Pak? Ini nih yang tomat, Kin. Buang kulitnya dulu, Kin. Oh, dikupas. Betul. Ini kan direbus ya, jadi gampang ngupas. Iya, sobat miskin, untuk pertama-tama ini untuk mempermudah juga. Tinggal di gini nih. Wah, lihat. Mudah, kan? Set. Tuh. Mudah sekali nih, Kin. Iyalah. Cincang kasar, Kin. Nah. Tuh, lihat sobat miskin tuh ya. Udah terlihat cordon bleu-nya sudah mulai menuju matang nih. Iya, nah kalau itu bagus, Kin. Tapi kena tomatnya, Kin. Kena tomatnya dong, jangan kayunya aja. Aduh. Untuk kekasarannya juga seperti ini udah cukup ya, sobat miskin ya. Tuh lihat, Kin. Warnanya udah cantik ya, Kin ya. Iya. Sebentar lagi aja, Kin. Sebentar lagi ya. Baiklah. Ini udah tinggal goyang-goyang aja nanti. Iya, apa? Betul sobat miskin kita. Tapi ini sambil menunggu. Ini bagus, ini masukin dulu ke sini. Betul. Deh. Nanti tumpah-tumpah airnya nih. Tumpah-tumpah, betul sekali, Kin. Aduh, kamu pengertian ya, Kin ya. Iya, tuh. Kita angkat nih, Kin ya. Matikan dulu kompornya ya sobat miskin, jangan lupa. Jangan lupa. Matikan nih dulu. Nah. Lalu kita saring tuh, lihat. Ya ampun, Kin. Saya jadi lapar banget nih, Kin. Pokoknya mah kelihatannya nggak gelempeng gitu ya. Nggak gelempeng apaan? Oh, ininya belum sebutin ya tadi. Oh iya, sobat miskin. Saus tomat juga nanti untuk membuat sausnya. Si sausnya ya, buat saus barbecue-nya. Pakai lap aja deh, Kin. Ini takut ya? Saya takut, Kin. Ah, ngeri. Kok malah mau joget kalau seperti ini, Kin? Nah, kan? Kayak joget, Kin, kalau lagi ini, Kin. Ngeri kamu. Bagus, nah, bagus. Kita angkat aja, Kin. Sampai di sini deh. Nah. Nah, sobat miskin, lalu kita akan menumis sayurannya, Kin. Oh, gitu. Ya. Kita masukkan dulu minyak, Kin. Kamu berat, Kin, Oh, ngeri kamu. Berat, kamu tahu nggak, Kin? Berat kenapa? Ini, Kin. Woi. Sini, Pak. Ais, luar biasa nih, Kin. Kan gitu kan kalau mati hitam. Iya, betul. Kin, ini. Nah, saya di situ lah, Pak. Saya pengen bantu lah. Masa diem-diem doang kayak gini. Oke deh, Kin. Pertama-tama kita masukkan ini, sobat miskin. Ganjel. Sombong amat. Pertama-tama kita masukkan ini, bawang bombay yang sudah kita potong Bruno ya, sobat. Kita masukkan ya. Tuh, Kin. Nah, setelah ini ya sobat miskin nih udah cantik nih, Kin. Oh, udah kok peningan. Kita masukkan vegetable-nya ini, sayur mayurnya nih, Kin. Oh, di mix aja langsung gitu ya. Mix aja langsung, Kin. Oh, jadi ada jagung yang udah dipipirin. Ya sudah, iya, betul. Ada wortel juga, ada buntis juga. Wah. Nah, setelah itu kita masukkan air, Kin. Air sedikit ya. Air sedikit aja ya sobat miskin ya. Supaya agak basah. Nah. Iya. Setelah itu kita masukkan bumbu. Kita kasih garam. Kamu ngasih garam. Berat ini, Kin. Berat, maaf nih sobat nih. Nah. Iya. Yeah. Garam lalu kita kasih merica bubuk juga ya sobat miskin ya.
tekut-tekut. No, nah, kan? Harus dikit kayak gitu saja. Ya? Iya, harus kayak gitu. Hey. Oke, cukup kin? Cukup. Cukup. Benar. Udah tuh lihat sobat miskinnya warnanya udah ada orange, kuning, hijau. Matikan. Nah, kita simpan dulu di sini kin. Simpan dulu di sini ya. Simpan dulu. Set. Nyalain lagi nih Pak. Nyalain lagi dong kin. Nah. Wah. Luar angkasa ini. Menyakin lagi ya. Menyakin lagi kin. Iya. Lalu selanjutnya sobat miskin kita akan membuat sausnya kin. Pertama masukkan bombay juga kin. Bombay. Wangi kin ya. Wangi bombay Pak. Coba awas kin. Awas. Wangi. Dihabisin semua wanginya. Nah, kebagian nanti teman-teman wanginya. Nah setelah ininya sudah terasa harum, kita masukkan jahenya kin. Sok lah. Der. Ces. Dos. Ini biar lebih wangi lagi ya. Iya betul. Tumis-tumis lagi kin. Lalu kita masukkan tadi ya sobat miskin. Tomat, tadi tomat ya, yang sudah kita cincang kasar. Nah. Yai. Nah lalu sobat miskin setelah ini masuk kita tambahkan saus tomat ya. Biur satu, dua, tiga. Nah kurang lebih seperti segitu. Udah itu kita masukkan penguat rasa barbeque ya sobat miskin ya. Gak usah disebut mereknya, cari aja sendiri. Cari sendiri ya. Ini kurang lebih 1 sendok makan nih. 1 sendok makan tuh pas yakin ya. Biur gabres. Lalu kita masukkan sedikit air yakin ya. Kita biur. Masukkan air ya sobat miskin ya, biur. Nah. Oh. Tunggu ini sampai bergejolak. Apa? Lagi ya. Bergejolak kaula muda kin. Lihat sobat miskin ya. Sudah terlihat bergejolak. Lalu kita tambahkan ini yang tadi. Herbs atau bumbu rempah-rempah. Rempah-rempah khas Eropa ya. Iya, itu juga ada di swalayan itu. Ada di swalayan kin. Itu harganya kurang lebih 7.000 tapi banyak gitu. 7.000 tapi untuk beberapa kali itu bisa untuk masak 3 tahun. Kita masukkan sedikit aja sih kin. Iya, enggak usah banyak-banyak. Nah. Wah. Nah, lihat ini. Wanginya bakalan makin jadi nih kin. Iya. Sudah nikin ya. Udah tinggal masukin. Lalu selanjutnya kita masukkan gula merah ya sobat miskin ya. Iya. Apabila gula merahnya masih bulat atau masih terlihat besar bisa kita hancurkan kasar juga kin. Nah kurang lebih seperti inilah ya. Iya. Kita masukkan sobat miskin ya. Set. Ini gunanya gula merah itu buat apa Pak di saus ini Pak? Untuk ada rasa manisnya dong kin. Manis dan gurih ya. Manis dan gurih juga kin. Karena ada beberapa versi kalau betul saus barbeque itu biasanya pakai madu. Betul. Kan? Atau pakai gula merah juga ada. Bisa kin. Iya. Cuman kan untuk meminimalisir kita belanja pakai gula merah. Kan save miskin. Iya. Nah, sobat miskin. Tinggal apa ini? Tinggal ini untuk ininya kita masukkan ini, kin. Biar ada rasanya. Kita ya masukkan garam nih, kin ya. Enggak hambar-hambar nih kayak kamu. Iya, udah hambar, hidup hambar, masak hambar. Ah. Dikit lagi, kin ya. Iya dong. Nah, sip. Oke, kin. Kocek-kocek wanginya gimana, kin? Wanginya ada luar biasa pokoknya udah ngeblend. Wah, betul ini sekali kini saus barbeque nih kin. Ya udah ini tinggal udah nih udah nanti udah mateng, udah jadi. Tinggal apa nih? Tinggal plating kan? Tinggal plating betul. Wah, sekali. Tinggal plating, lihat platingnya. Oke. Okay.